Baiklah teman-teman, selamat siang semuanya dimanapun yang sedang berada. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan di depan kita inilah yang disebut Hotel Lembah Dieng. Hotel yang memiliki sejuta cerita yang dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Dan memang untuk eksplor malam tidak semudah itu teman-teman di lokasi ini. Jadi di edisi video saya yang lain, saya eksplornya siang gitu ya. Dan hari ini saya ingin bermotovlog saja ya, menuju pulang. Dan di depan kita itu sebetulnya danau buatan teman-teman. Dan danau ini baik pagi, siang maupun malam banyak sekali pemancing-pemancing ya. Orang-orang yang hobi mancing itu datang ke tempat ini. Ini sebuah hotel sekaligus wahana wisata yang terbengkalai teman-teman di Kota Malang ya, yang konon-konon mulai dibangun itu pada tahun 1980. Di tengahnya sana itulah taman yang terbengkalai juga ya. Kemudian di sini ada jembatan penghubung antara hotel dan tamannya. Aku nggak tahu ya, mancing di tempat ini bayar atau tidak gitu. Karena saya masuk tadi bayarnya 15.000. Mungkin juga para pemancing tersebut bayarnya sekian ya. Mancingnya los di sini tuh ya, mulai jam berapa sampai jam berapa wis gak diperhatikan gitu. Tapi yo nggak tahu ya, ikan yang didapat itu ikan apaan gitu. Baiklah sahabat, dan suasana siang hari ini mulai panas ya, meskipun di lokasi ini juga sejuk-sejuk saja. Karena memang ya tempat wisata sih gitu ya. Jadinya hawanya juga adem gitu. Baiklah teman-teman, kita keluar ya dari areal ini. Kemudian di sebelahnya ini juga terdapat sebuah tempat wisata juga ya, yang sering dikunjungi di sini. Sepertinya itu apa ya, seperti kolam renang. Saya sendiri juga belum pernah masuk ke situ teman-teman. Jadi saya datang ke tempat ini ya memang tujuannya untuk melihat Hotel Lembah Dieng tersebut gitu. Malang hawane piye mas? Hawanya adem gitu. Meskipun jam segini ya di Kota Malang itu ya sejuk-sejuk aja gitu. Berbeda dengan di Kota Surabaya misalnya, di Kota Gresik misalnya, di Kota Tuban misalnya. Karena di kota-kota yang pesisir itu biasanya memang suhunya lebih panas teman-teman ketimbang yang berada di dekat gunung yang seperti ini ya. Saya akan coba bermotovlog sekitar 30 hingga 40 menit teman-teman untuk melihat ya seperti apa
sekitar lokasi ini, apakah teman-teman kiranya ingin gitu ya main ke sini? Waduh, aku kok tertarik Mas, pengen dolan ke situ. Ya monggo ya. Sing hobi-hobine mancing, wes ke sini ya, bawa pancing ya. Pasti kamu akan terpuaskan. Karena di situ itu pemancingnya 24 jam gitu loh, teman-teman. Kota Malang, bupatinya siapa Mas? Sekarang Bupati Malang itu Haji Muhammad, maaf teman-teman ya, Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM, kira-kira seperti itu ya. Kemudian di Kota Malang ini terdapat beberapa sebutan-sebutan sebenarnya yang dimiliki oleh Kota Malang. Kota Malang adalah kota pelajar, diantaranya ada yang menyebut seperti itu. Kota Malang, kota pendidikan. Kota Malang itu Paris East Java gitu ya. Kenapa disebut seperti itu? Ya karena konon ya, di Kota Malang ini, bukan konon ya, kalau aku melihatnya memang di Kota Malang ini itu penataan kotanya juga cakep banget, bersih ya kota ini termasuk. Kemudian banyak sekali tumbuhan, pepohonan gitu yang memang ditanam dan dirawat gitu, sehingga kalau masuk ke Kota Malang itu kesannya ya sejuk dan segar. Dan gak tahu teman-teman di samping kiri saya ini dibangun apaan ya? Gede banget ini. Akankah dibangun sebuah mall di sini? Kurang tahu juga ya. Malang disebut juga kota wisata, tentu karena memang Malang ini banyak sekali tersebar tempat-tempat wisata. Ada yang menyebutnya juga surga wisatanya Jawa Timur ya, di Malang. Kalau makanan yang terkenal dari Kota Malang itu apa ya, ada keripik tempe gitu ya, kemudian ada bakso Malang juga, kemudian ada apa lagi ya di Malang, aku kurang update soalnya kalau makanan khas di Malang itu. Kurang tahu ya makanan khas Malang itu apa gitu. Yang terkenal sih ya bakso Malang gitu ya. Bakso Malang itu kan di mana-mana ada. Di sini tuh kawasan rumah-rumah elit, teman-teman. Jadi rumah-rumahnya tuh gede-gede banget loh yang tersebar di areal sini. Ini mungkin sultan-sultannya di Malang itu rumahnya di sini. Bisa jadi sih, karena memang rumah gede-gede yang berada di tempat ini itu. Di antara teman-teman mungkin sudah ada yang pernah jalan-jalan, melaku-melaku gitu ya, refreshing ke Kota Malang. Kemudian sudah lama tidak pernah dolan-dolan lagi ke sini, tentunya rasa kangen dan ingin gitu ya muncul lagi. Wah, aku kepingin dolan ning Malang maneh gitu ya. Pengen main-main lagi di Kota Malang. Setelah dulu mungkin banyak sekali memberikan sebuah kenangan gitu. Saya sendiri jika jalan-jalan di Malang itu senang gitu loh. Kenapa Mas? Ya karena Kota Malang ini kan disebut juga sebagai kota terbesar kedua setelah Surabaya di Jawa Timur. Jadi kalau di Malang ini wis otomatis rame ini pol gitu ya, dengan segala aktivitas di dalam kota ini.
Mungkin dari kondisi yang sekarang ini, teman-teman yang masih dalam lingkaran virus corona covid ya, saya perhatikan di beberapa tempat-tempat wisata memang rada sepi, namun di beberapa tempat-tempat wisata lain memang sudah dibuka ya. Memang sudah dibuka untuk operasional gitu loh. Dan aku nggak tahu ini tuh daerah apaan gitu, perumahan apaan gitu loh. Yang pasti di sini rumah gue gede-gede banget, teman-teman. Di sebelah kiri kita ya, di sebelah kanan kita, wes gak karu-karuan Malang ini. Luar biasa, perkembangannya pesat gitu ya. Udaranya yang sejuk gitu. Kemudian ditambah dengan ramah tamahnya orang Malang itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Contohnya bagaimana mas? Contohnya ya, kalau kamu main ke temanmu yang asli Malang gitu, yang rumahnya Malang lah, kamu pasti akan dijamu gitu. Loh, apa kamu sudah membuktikan mas? Loh, sudah gitu. Saya tuh punya sahabat YouTuber di kota Malang, teman-teman. Dia itu punya channel ya, namanya Roni Azam Explorer. Wah, ini orang bagi saya juga sangat spesial, karena sejauh yang saya kenal ya, Bang Roni Azam Explorer ini orangnya itu baik banget. Kalau nggak percaya, tonton aja channelnya. Saya pertama kali kenal dengan Bang Roni langsung disuruh main ke rumahnya. Setelah nyampe di rumahnya, aku dijamu langsung loh. Betul ya, dikasih makan, dikasih minum gitu. Padahal juga baru pertama kenal. Itu membuktikan bahwasanya orang Malang itu orangnya baik-baik gitu loh. Meskipun mungkin gitu ya, kita itu baru beberapa atau pertama kali kita kenal gitu. Baik gitu. Loh, apa yang lain daerah lain gak baik mas? Ya baik ya. Cuma caranya bagaimana kamu berkenal dengan seorang. Setiap daerah tentunya memiliki hal sama, teman-teman, dalam menyikapi seorang ya. Ketika kamu berkenalan dengan seorang, ketika kamu mencoba mendekat dengan seseorang dan berlainan daerah, kalau kamu awalnya baik-baik saja, ya pasti diterima baik-baik saja. Itu sudah umum ya di seluruh masyarakat Indonesia. Pola kehidupannya ya seperti itu. Ibaratnya ya, wong Indonesia ngono, aku mangan pentol siji, tonggoku ya kudu mangan pentol siji. Kan ngono. Iya kan? Karena apa? Ya karena biasanya, contoh sederhana saja, kalau misalkan di depan rumah kita itu ada pohon mangga, ketika sudah masak ya, sudah matang buah mangga tersebut, yo biasanya tonggo itu pasti kecipratan gitu, pasti dikasih. Ya itu menunjukkan orang Indonesia itu sejauh ini baik-baik gitu. Ini harus tetap dibudayakan, harus tetap diuri-uri. Karena orang Jawa bilangnya seperti itu. Diuri-uri diapakno mas? Dirawat gitu ya. Sehingga hal tersebut akan turun-menurun kepada anak cucu kita nantinya. Ini rumah keren, teman-teman. Jadi diselimuti dengan pepohonan seperti itu ya. Wah, adem itu di dalam rumahnya. Dan aku perhatikan ini rumah kok nggak ada yang kecil. Masuk ke wilayah ini, rumahnya gede-gede, bos. Luar biasa. Di depan itu sepertinya kita sudah mulai memasuki jalur protokol dari Kota Malang. Teman-teman, kita keluar dari areal sini ya, kompleks perumahan ini. Aku nggak tahu ini kompleks perumahan atau semacam desa gitu. Namun yang pasti saya sendiri kurang begitu paham gitu ya. Aku manut Google Map gitu soalnya. Saya itu kemana-mana kalau nggak Google Map.
nggak nyampe saya, nggak hafal. Ada mungkin dari teman-teman yang merantau ke luar negeri, ke luar daerah, yang berasal dari Kota Malang, kemudian sudah bertahun-bertahun nggak pulang-pulang, jadi kangen, jadi rindu, jadi ingin pulang. Itu pasti yang namanya kalau kita merantau, hal dasar yang seperti itu pasti teman-teman ya kita rasakan. Kangen anak bojone, kangen wong tuane, mungkin juga kangen dulur-dulure gitu ya. Tapi kembali lagi bahwa semuanya terkadang kita semuanya memang terdesak akan tanda kutip kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah, yang dulunya sendiri kemudian menikah gitu ya. Setelah menikah punya momongan, punya anak gitu ya, yang tentunya kita sedikit harus lebih ekstra kerja. Kalau tahu memang pilihannya harus bekerja ke luar daerah, bekerja ke luar negeri, ya aku pikir itu jempol dua teman-teman ya. Karena disitulah titik perjuangan kita sebagai orang yang memiliki rasa tanggung jawab. Nah, apakah ketika kebutuhan kita itu tidak tercukupi, kemudian kita di rumah saja itu kurang tanggung jawab, Mas? Ya enggak gitu ya. Ya enggak juga. Karena bentuk rasa tanggung jawab itu juga tidak melulu yang berkaitan dengan materi. Karena materi itu kalau diuber-uber, dikejar-kejar, sampai ngos-ngosan kamu gitu ya, yang namanya materi itu seakan-akan enggak pernah mencukupi kehidupan kamu, mencukupi kehidupan kita. Pasti ada titik-titik tertentu yang terkadang kita itu sudah mendapatkan sesuatu hal yang maksimal, tapi masih kurang saja. Apa maneh aku gitu ya. Apalagi saya, teman-teman, yang selalu banyak kurangnya. Yang selalu banyak kurangnya, namun ya itulah. Saya yang hanya orang kecil ya, yang penghasilannya juga kecil, dinikmatinya pun dengan cara yang kecil-kecil saja. Istilah bicara kata cukup dalam hidup ini sepertinya jarang ya. Orang yang benar-benar merasa tercukupi kehidupannya, pasti di suatu titik itu dia merasakan sebuah kekurangan. Apakah itu yang berkaitan dengan perasaan, apakah itu yang berkaitan dengan penghasilan gitu. Pastilah, dan itu adalah hal-hal yang wajar saja. Umpamane sing jenenge dunyo akeh, umpamanya yang namanya harta banyak bisa benar-benar mencukupi kehidupan kita, saya pikir para koruptor-koruptor itu ya, yang gajinya saja udah gede, yang sekedar untuk beli makan, menyekolahkan anak gitu ya, ngomong sampai gede banget, kemudian belanjani bojone gitu, ataupun untuk sekedar bersenang-senang dalam hidup ini cukup gaji mereka ya, para koruptor-koruptor tersebut. Namun yo, kenapa mereka harus korupsi? Nah, titik itulah ya, yang ternyata terkadang penghasilan yang gede pun yang mungkin kalau kita pikir cukup, bagi orang lain nggak cukup sama sekali. Bahkan mereka harus korupsi, harus mengambil hak orang lain, yang seperti itu. Apa gak oleh mas seperti itu? Ya gak oleh gitu ya, gak boleh lah. Mungkin, tapi ya mbuh ya, nek aku misalnya jadi pejabat ya mbuh. Terkadang kita bicara teori itu bener-bener terus gitu. Namun di titik, di suatu titik gitu, namun di suatu titik itu justru kita itu akan kesulitan. Baiklah teman-teman, dan itu aja sekedar curcol-curcol santai aja di edisi reading kita di siang hari ini di Kota Malang ya. Karena kalau yang namanya motovlog nggak bacot gitu.
nggak ngedabrus, nggak ngomong-ngomong, ya sunyi senyap. Ya. Jadi kalau bermain-main motovlog seperti ini, ya harus kita sedikit banyak mengeluarkan omongan, mengeluarkan pembahasan yang terkadang pembahasan itu sebenarnya kurang begitu manfaat gitu. Di sini tuh adem banget loh, teman-teman, betul, karena banyak pepohon yang tinggi-tinggi gitu ya, betul, dan ini seger banget loh lewat di sini itu. Kota Malang, kota yang asri, rek, luar biasa. Pengelolaan Kota Malang ini sejauh ini memang saya pikir tidak jauh beda dengan Kota Surabaya, teman-teman. Jadi banyak sekali dibuat taman-taman baru yang seperti kanan kita ini ya, tumbuhan, tanaman, bunga-bunga, cakep banget gitu. Dan sepertinya ini melihat kehijauan dari tanaman ini memang dirawat secara baik. Di sini itu kalau aku perhatikan ada beberapa tempat terbengkalai ya, namun nggak tahu ini bisa dieksplor atau enggak. Saya itu kalau jalan-jalan yang seperti ini, mata saya itu selalu melihat kiri dan kanan. Mudah-mudahan ada yang terbengkalai gitu, yang bisa saya eksplor gitu. Kan mantap, sekali jalan kita dapat untung gitu. Universitas apa nih, Muhammadiyah ya, Malang, betul apa tidak itu tadi, karena tulisannya tertutup. Jam segini mulai rowame Kota Malang, teman-teman. Jujur ya, aku kalau jalan-jalan di Kota Malang itu nggak hafal lajur atau jalurnya, itu nggak hafal sama sekali. Jadi kemana-mana itu saya selalu mengandalkan Google Map, yang meskipun terkadang itu saya juga diulet-ulet gitu ya, karena memang jalannya bulat, nggak mungkin lah Google Map ini bohong. Kecuali jaringannya ataupun deh sinyal internetnya nggak jangkau gitu, biasanya error ya. Aktivitas di Kota Malang ini kalau saya perhatikan memang juga ramai, teman-teman, meskipun ini jam kerja ya, jam 12.36 sekarang. Aktivitas ramai itu biasanya di jam-jam 7 gitu ya, atau jam sore, jam waktunya orang kerja, jam 16.00 gitu biasanya padat. Namun jam-jam sekarang pun aktivitas warga Kota Malang sangat ramai. Ya itu hal yang wajar, Mas, di mana-mana yang seperti itu gitu. Iya sih. Bisa karep-karep mengkono bos arep ngomong apa. Saya mengambil jalur arah Kota Surabaya, di depan itu berarti saya akan belok kiri.
Oh ini loh ya, tugu yang di tengah-tengah itu yang dulu sempat ramai dibahas di Facebook grup ya, grup-grup Facebook di Kota Malang. Ramai ini Pol ya yang bahas tugu itu. Ternyata sekarang udah jadi. Waduh, Kota Malang grek. Jam segini ramai ini Pol. RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Seger pol gitu. Teman-teman riding di Kota Malang yo, karena itu pohonnya wis siang tenan, luar biasa pohonnya rindang-rindang, matahari itu seakan nggak menyentuh aspal gitu. Mantap loh Kota Malang. Sing durung duwe bojo, sing durung duwe calon, silahkan cari kenalan orang-orang Malang, tak jamin uripe bahagia sejahtera. Kenapa seperti itu Mas? Iyalah, kita kan berdoakan yang baik-baik, nggak ada lah orang yang berdoa jelek ya kan. Di jalur yang akan kita lalui ini akan terdapat banyak lampu rambu lalu lintas, teman-teman. Dan sepertinya kita akan beberapa kali tersendat ya, kena lampu merah yang seperti ini contohnya. Namun di samping kiri saya itu kok sampah di situ ya. Ini, teman-teman, eman loh. Di situ ada sampah yang numpuk, bikin gak sedap gitu dipandang mata. Mungkin kalau sampah daun yang seperti itu kan lambat laun seiring dengan berputarnya waktu dia akan apa ya, menjadi tanah sendiri. Tapi kalau sampah-sampah plastik yang seperti itu, waduh, puluhan tahun baru bisa memuai. Di samping ke kanan kita ini ada Savana Hotel. Wah, Savana Hotel ya, gede banget rek di situ. Namun kalau saya perhatikan memang tak seramai di jam-jam khusus teman-teman, seperti jam 16, 17 hingga 18 itu kalau masuk atau lewat jalur ini wis jan padetnya masalah ya. Alun-alun Kota Malang dalam kondisi yang seperti ini, kalau dulu itu di lockdown teman-teman, sekarang enggak ya. Saya semalam itu
nongkrong di alun-alun kota Malang itu bisa gitu. Dalam artian gak ada polis lainnya. Dulu itu saya sempat mampir ke alun-alun Malang itu dikasih polis lain gitu. Masih hangat-hangatnya ataupun panas-panasnya ya COVID-19. Tapi jika berbicara sekarang sudah enggak. Saya nyangkruknya pun sampai malam loh di situ nongkrong sendirian. Setiap kali saya melewati beberapa kota yang berbeda, itu saya mendapatkan suasana penyegaran otak. Rasanya fresh gitu loh ya. Kemarin reading di kota A gitu, sekarang reading di kota B gitu. Keren. Enak gitu. Sekarang sudah jam 12 lebih 45 menit, teman-teman. Setelah saya keluar dari wilayah kota Malang, sepertinya akan saya cut saja videonya. Karena kalau saya bikin full perjalanan saya hingga ke kota Surabaya, waduh. Menyedot durasi waktu yang panjang gitu ya. Ih, lampu hijau burung ya aku. Gak ketok ya aku. Jalan yang kita lintasi hingga menuju ke kota Surabaya memang kondisinya akan halus seperti ini, teman-teman. Enak ya ratingnya. Ini kalau malam sewopi. Saya kalau lewat jalur ini di tengah malam itu tak giat no ayo. Soalnya enak gitu, sewopi, jalannya halus, lebar juga. Wes tangkep dalanku dewe, liane numpang. Saya tuh biasanya terobos ya kalau malam naik ke sana. Tapi kalau jam segini nggak berani. Lewat bawah zaman. Dan mungkin saya cut sampai di sini saja. Terutama karena ada kereta api ya di depan kita dan itu akan memakan durasi waktu yang panjang. Baiklah, matur nuwun, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini hingga tuntas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.